Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Balik lagi di channel Roda Diam. Jangan lupa sebelum menonton kita warning, kita bahaya. Kalau enggak klik subscribe di bawah. Oke. Dan jangan lupa untuk klik like-nya, klik untuk like dan subscribe. Yaelah, nimbang klik aja ya. Bolehlah kali. Oke, ditunggu ya like and subscribe-nya. Mulai hitungan dari 5 detik. 1 2 100. Oh, kelewatan. 1 2 3 4 5. Oke. Udah subscribe, terima kasih. Jangan lupa untuk klik loncengnya juga jika kalian ingin mendapatkan informasi-informasi yang di-upload oleh Roda Diam ini dan oleh gua. Ini channel gua. Jadi ini channel gua baru dan gua bersyukur alhamdulillah, gua senang banget gua dapat dari YouTube kayak pemberitahuan Congratulations. Oke, pokoknya memberikan selamat itu udah ke 100 subscribe dan sekarang gue udah 143. Bagaimana kalian yang murah hati, yang baik, yang mau untuk subscribe, kita menjadi klop, kita menjadi etik, kita menjadi bukan etik, etik matalina, kita menjadi Ro Team, yesik, Roda Diam Team, yeah. Oke, jangan lupa ya. Gue bersyukur alhamdulillah, ya Allah, seneng banget. Gimana nanti kalau kalian subscribe dan sudah 1000, gue akan bikin giveaway. Giveaway-nya apa? Mau tahu? Ya nanti kalau sudah subscribe-nya, ya 500 minimal lah. Ayolah, subscribe. Oke, kali ini kita ingin membahas arti dari tai lalat yang bagian di jidat. Bagian di jidat ini bagian yang di bagian kanan atau kiri jidat. Jidat di sini. Maksudnya jidat bagian kanan. Pokoknya bukan jidat namanya. Apa pokoknya di samping mata. Dan gue baca. Ini sebut. Oke. Jadi orang yang memiliki tai lalat di bagian jidat sini, sini bagian kanan atau kiri. Gue dulu punya teman guanya itu dulu dia masih kecil dan gue agak di atas dia lah. Dan gue teman main gue main bola di depan rumah tuh yang suka main tendangan doang. Gitu-gitu doang tuh yang kata a goal. Sama gue juga punya teman cewek dia SMP, gue juga SMP apa SMA gitu, inisialnya K namanya, dan yang dulu yang masih main bola tak itu loh gue. Dia umurnya dia dulu pas gue rumah gue yang dulu sekarang gue pindah, dan dia itu gue ngeliat baca kemarin. Gue insyaallah suka baca sih, baca komik pertama, baca Al-Quran yang paling diuntungin, baca Al-Quran. Oke, bagi yang muslim baca Al-Quran, jangan lupa, itu kunci dari sukses. Ya, maksudnya gue jangan dulu sih karena sibuk kerja ya, dan kita bisa sempetin lah. Oke, contohnya nih gue bikin video untuk kalian, oke, agar bisa menonton video. Video ini terus subscribe, kalian mau subscribe 500 subscribe ya, insyaallah beruntung 1000. Di sini bukan masalah kalian subscribe terus gue seneng banget gitu ya, itu ibaratnya gue bersyukur gitu ada yang mau maksudnya ada yang mau menjadi Roda Diam Team. Gue baca aja kemarin
dia memiliki pemikiran yang spontan, yang selalu berpikiran positif juga. Katanya dia tidak melawan pada dia berbakti pada keluarga, orangnya ramah, dia juga nggak egois. Dan katanya si Peter kalau lagi kerja walaupun lagi sekolah, terutama yang pelajaran kali mungkin, ya gua bangga sih, nggak terlalu percaya. Oke, kita kalian dan aku juga sama, ya hanya baca dan kita lihat web tuh yang penasaran-penasaran kita klik ya kan otomatis kan dia ya gitu. Dan juga dia suka dalam musyawarah itu dia spontanitas gitu, memiliki ide-ide yang sangat cemerlang kayak gitu. Gua baca sih, gua scroll ya kan. Terima kasih yang udah nonton video ini.